Buat dua bergu campuran negara yang merebut tiket ke Olimpik Tokyo 2021, keputusan menyertai baki kejohanan antarabangsa musim ini satu dilema. Shevon Lai dan Tan Kian Meng buka bicara bersama Shahrazad Sani terhadap kemungkinan mereka ambil risiko beraksi pada waktu dunia masih berperang dengan COVID-19. Sebagai bergu di ranking ke-11 dan 12 dunia, Shevon bersama Goh Soon Huat serta Kian Meng Lai Beijing berpeluang menyertai 4 kejohanan di struktur semula BWF bertaraf Super 750 dan 1000. Buat masa ini, keputusan untuk ke Eropah dan kemudian Asia bergantung kepada penganjuran Pele Thomas dan Uber. Ini pada waktu kejohanan terbuka tersebut tidak menawarkan mata kelayakan ke Tokyo 2021. Memang mixed feeling lah. On one hand, feeling excited, sudah lama tak ada tournament. To miss that feeling of tournament. On the other hand pun takut risau juga sebab sekarang semua negara belum stable lagi and then kita tak dapat vaksin lagi semua. Saya memang rasa excited tapi saya pun rasa kena safety first lah. Tengok BWF buat macam mana, SOP-nya macam mana. Saya rasa paling penting memang safety first lah. Setakat ni belum ada decision lagi lah whether we are going or not. But it also depends kalau ini yang tournament yang akan datang ni akan bagi ranking points ke tak. Kena tengok BWF jawab macam mana sebab kita sudah tanya kalau yang ranking point termasuk next year biar tournament biar seeding, then kita memang kena pergi lah sebab kena ambil itu seeding lah.